Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang omku. Semangat om bagi yang berpuasa. Terlagi buka omku. Oke om. Kali ini saya lagi nggak apa mancing. Saya mau sedikit review coran leg popping dari apa ini? GTX Hunter. GTX Hunter generasi kedua. Ini om, langsung aja ya, gak usah pakai lama-lama. GTX Hunter gen kedua ini kemarin udah saya pakai, belum sempat saya review, langsung saya pakai aja kemarin om. Oh ya, ini untuk bahannya udah apa, modelnya tuh kayak sisik gitu loh om. Ini full sampai ujung ini jos, pokoknya real apa, ringnya pun udah pakai Fuji ya. Fuji bisa kelihatan nggak atau enggak itu? Ring set real ring full Fuji ada berapa ringnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ring belt. Untuk bahannya sendiri ini udah karbon hulu. Karbon hulu ada busanya, sumpel. Cukup tebal ya ini om. Agak ringan sih, nggak terlalu berat loh. Terus untuk bagian bawahnya, ini udah ada gimbalnya. Ini busa, full busa. Terus untuk rail setnya pun sudah Fuji. Pokoknya full Fuji, joss pokoknya. Ini bagian atas pun udah busa lagi. Oh ya, ini kemarin saya ambil untuk ukuran PE berapa ini? PE 2 sampai 4. Untuk weight lure-nya 10 sampai 80 gram. Maksimal drag-nya 17,5 kilo. Dan coran apa ini, Om? 17,5 kilo. Gila. Terus untuk reelnya saya pakai dari apa ini, Ghost Track versus Carbon Tech yang SW. Size-nya 6000. Menurut saya ini dipasangin sama ini nih, kebesaran menurut saya om. Size 6000 ini cobain saya pasang ya, gimana menurut kawan-kawan semua, cocok atau enggak untuk dilihat gitu loh. Just 6000 menurut saya pribadi sih kebesar, mungkin cocoknya di size 5000. Gimana kebesaran atau enggak ini kayaknya ini kira-kira gitu loh. Size 6000, tapi untuk size 6000 kemarin saya pakai enak aja loh, enggak terlalu berat juga, sedang lah. Ini untuk PE nya saya pakai PE 3 dari Relik Nusantara yang 300 meter. 300 meter pun ini belum full ini. Mungkin kurang 150-an lah kira-kira baru full ya. Untuk reelnya ya cukup smooth sih dengan harga ya tau sendirilah segitu kan.
Tapi untuk jeraknya nih lumayan nyaring nih Om. Untuk harga segini. Nanti misalnya ada yang berminat dengan set black popping ini, bisa nanti saya cantumkan link di deskripsi. Siapa tahu ada yang minat gitu kan, boleh nanti saya cantumkan. Kemarin saya pakai untuk main sore kemarin, pakai popper 40 gram, mantap Om, enak, joss pokoknya. Oke Omku, mungkin sekian dulu video review singkat dari saya. Ya, saya belum tahu banyak soalnya tentang review-review curang gitu. Jadi ya, sebisa saya review gitu. Oke Om, ditunggu video untuk ngamisin curan ini. Mungkin nantilah beberapa hari ke depan kita coba buat main leg popping. Oke Om, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.